silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ni yang mana Nabi SAW puji dia.
Nabi kata lakana al-iman bil thariyah lanaluhu rijal min qaumi haula. Nabi kata kalaulah iman itu berada nun jauh di bintang suria, orang-orang daripada kampung lelaki ini akan sampai juga ke tempat itu. Maka kata jauh perjalanan macam mana pun akan tempat di akan cuba untuk ditempuhi untuk sampai ke kawasan tersebut. Ayat ini mitqal kepada dia. Sahabat yang kita sembang pada malam ini. Sahabat yang kita nak sembang pada malam ini, ayah, ibu-ibu, namanya masyhur Sayyidina Salman Al-Farisi. Seorang sahabat Nabi yang menemukan orang Arab. Sahabat Nabi ini, sahabat ni Salman Al-Farisi ini, tuan, Nabi SAW puji dia. Nabi kata, Al-Jannatu tashtaqu 'ala salaf. Surga ni merindui tiga orang manusia. Yang pertama Ali bin Abi Talib, yang kedua Ammar bin Yasir, yang ketiga adalah Salman Al-Farisi. Ini, lelaki pada malam. Salman Al-Farisi, tuan-tuan, perempuan adalah seorang yang mana berasal daripada perkampungan Parsi, Iran, di sebuah kampung namanya Jayun, di sebuah daerah Isfahan. Isfahan Parsi, Iran. Yang mana pada ketika itu rata-rata masyarakat di Parsi beragama dengan agama Majusi. Majusinya agama menyembah api. Jadi Salman ini dibesarkan oleh ayahnya. Ayah dia ini adalah orang kuat agama di daerah tersebut. Maka kata ayah dia ni lah, kita kata imam daerah lah. Ayah dia lah orang yang akan sentiasa menghidupkan api, memastikan bahawa api yang paling besar di daerah itu tidak terpadam. Dan ayahnya adalah orang yang paling kaya dalam kawasan mereka. Yang kaya ni bukan gaji 5-6 ribu, kaya semua lah. Dia ceritakan bahawa ayah dia ni ada ladang, yang mana setiap hari ayah dia akan ulang alik daripada ladang untuk menguruskan pekerjaan di sana. Dan Salman dibesarkan oleh ayah dia untuk taat dan patuh dalam agama Majusi. Sehinggakan ayah dia punya nak jaga dia, ayah dia tak pernah mengizinkan dia keluar daripada rumah semata-mata untuk mengawal ataupun membendung daripada pemikiran-pemikiran yang tak baik masuk dalam kepala anak dia. Dengan harapan mudah-mudahan Salman ini bila dia besar, dia boleh menggantikan ayah dia dalam melakukan hal-hal urusan agama, dan dia boleh menggantikan ayah dia dalam menguruskan ladang. Maksudnya kata orang ni dah ada kerja, dah jaminan kerja, dah ada orang. Tak payah duk fikir, dah habis belajar nak jadi apa kan, macam mana nak usaha semua, tak payah orang. Sebab kerja pekerjaan tu dah pun dijamin masa depan oleh ayah dia. Jadi ayah dia tak pernah membenarkan dia keluar daripada rumah. Sampailah bila mana usia dia dah menjadi belasan tahun, dia dah sedikit dewasa. Nak dijadikan cerita, satu hari ayah dia sibuk dan tak boleh nak pergi ladang untuk buat urusan di sana. Maka apa yang dia buat? Ayah dia hantar dia. Ayah dia kata, wahai Salman, hari ni pok tak? Tak dan nak pergi sana untuk urusan ladang. Maka pok hantar hang lah. Hang pergi sana, hang tolong tengok saat pekerjaan di sana, buah-buah di sana, apa-apa lah. Kerja ladang. Maka dia kata, baiklah ayahku. Dan tu adalah kali pertama dia boleh keluar lebih daripada kawasan rumah dia. Maka kata dia bebas lah daripada rumah dia. Kan? Di pertengahan jalan, dalam perjalanan nak pergi ke ladang ayah dia, tuan, dia nampak satu bangunan yang dia rasa pelik, asing. Orang tak pernah keluar rumah. Jadi pun dia kata, jalan ni dulu tak ada ni. Ini dah ada dah. Jadi ralik lah, banyak benda dia jadi tengok kan, sebab baru. Maka bila mana dia melalui satu bangunan yang dia rasa asing dan pelik, dia mula mendekatkan diri pada bangunan tersebut. Dan dia nampak beberapa manusia sedang melakukan ritual amal ibadat. Yang mana bila dia tengok, dia jadi asyik, dia jadi ralik, dia jadi tengok lama. Sedap tak sedap, dia kata pada ketika itu matahari dia nak terbenam. Maknanya kata dah hampir malam, tak perasan masa tu. Kan? Bila dia tengok-tengok, dia jadi tertarik hati dia. Nak tahu lebih lanjut, apa yang mereka ni buat. Sebab dia duk tahu sebelum ni, Majusi dia, sembah api dia. Tapi umumnya ada yang lain. Maka dia masuk dalam gereja. Oh, silap dalam gereja lah. Dia masuk dalam gereja, tuan. Kan? Agama tu adalah agama Kristian, Nasrani. Yang pada ketika tu, tak disebutkan sama ada Kristian tu adalah Kristian yang benar. Dia kata sama ada Nasrani pada ketika tu sama dengan apa yang diajar oleh Nabi Isa AS. Ataupun agama Kristian yang sedang pun diselewengkan. Maka bila dia masuk dalam, dia tanya, cantik sungguh aman yang aku buat, ibadat yang aku buat ni asing sungguh, indah sungguh, tenang sungguh. Ni agama apa? Dia kata ni adalah agama Nasrani, agama yang diwarisi oleh Nabi Isa. Dia kata, mana asal usul agama ni? Sebab tempat kita tak ada orang yang buat benda macam ni.
Dia kata agama ni datang daripada satu tempat namanya Syam. Syam ni kita tahu, Lebanon, Palestin, Syria, Allah SWT, Jordan, kan? Himpunan beberapa negara. Maka bila mana dia jadi tertarik, dia sembang banyak, timbul keyakinan daripada hati dia bahawa agama yang ini lebih baik daripada agama hak duduk buat ni. Yang bertahun-tahun pak dia duduk buat cucuk dalam kepala dia ni, hak ni lagi baik. Maka bila dia balik dan tuan menjelang malam, makanya dia tanya dia, Salman, lewat balik, kan? Macam mana dengan urusan ni datang pada hari ni? Berapa banyak pak yang masuk? Berapa banyak ni sekian-sekian-sekian? Dia kata, pak, saya tak pergi pula dah hari ni. Pak dia kata, habis tu pergi mana? Kan lewat sangat balik ni. Dia kata, saya hari ni pak, tadi saya dalam perjalanan, saya melalui satu bangunan, dia cerita, pak, saya nampak satu bentuk ritual amal ibadat yang tak sama dengan kita. Tapi dia rasa, saya rasa agama tu dia lagi baik pada agama kita. Oh, pak dia jadi macam lah. Pak dia kata agama dia hampir ni, kita tak ada agama yang lebih baik daripada agama kita ni. Kita yang paling baik sekali. Dia kata, bukan pak, kan? Macam ni, dia bahas dengan pak dia. Dia pak dia kata, ay, tak boleh jadi yang nak pergi. Baru sehari lepas rumah, dia dah nak tukar agama lah. Pak dia buat apa tuan? Pak dia gari kaki dia. Ikat gari kaki dia dalam bilik yang mana tak bagi dia keluar dah lepas pada tu. Takut ni. Ha, jadi pak dia tak boleh nak yakinkan anak dia. No? Dalam keadaan orang ni, anak dia ni, Salman ni, mungkinlah sebelum daripada dia keluar rumah pun, mungkin dia pernah ada dah critical thinking dia yang dia merasakan, kenapa kita yang kena bagi makan api kita? Kita yang pun kayu api. Kalau kayu api tak ada, dia akan terpadam. Pasal apa? Mungkin dia ada dalam soalan. Yang mana dia jumpa pula agama baru. Terpadam ada persoalan dia, patutlah selama ni agama aku ni ada banyak kekurangan. Bila dia jumpa pula pok dia pula tak boleh jawab, kan? Persoalan-persoalan yang dia persoalkan pada pok dia, tak boleh nak dijawab. Maka dia rasa ni, agama aku ni bukan agama yang betul. Maka bila mana dia dikurung oleh ayah dia, tak boleh dia keluar daripada rumah. Apa dia buat tuan? Dia tulis surat, dia panggil hamba dia, pembantu dia, bibi dia, kan? Tulis surat, dia kata minta tolong Ustaz, pi ke sekian-sekian tempat, hantarkan surat ni pada pemilik bangunan itu. Dia tulis surat pada siapa? Pada pemilik gereja yang dia dah berjumpa sebelum. Maka hamba dia ni tak tahu apa lah, kan? Apa je dia nak beranak apa, aku tak tahulah. Hamba ni buat lah kerja dia. Dia pun pergi ke bangunan tu dan dia hantarkan surat. Dalam surat tersebut, rupanya Salman tulis, Salman kata kepada pihak gereja, kalau ada rombongan dagangan yang datang daripada Syam ke Iran, yang dah sampai ke Iran, yang nak bertolak balik ke Syam, tolong bagi tahu aku, kerana aku nak ikut sekali ni. Tuan, Iran dengan Syria ni mau pecuk ribuan batu lah, kan? Jadi gereja kata memang ada rombongan dagangan daripada Syam sekarang yang akan bertolak ke Syria pada hari sekian-sekian. Maka dia balas surat tu semua. Maka bila Salman tahu, maka dia buat satu perancangan yang mana perancangan ni bukan perancangan yang mudah. Perancangan ni memerlukan kepada pengkiraan yang sangat banyak. Yang mana dia ambil keputusan untuk lari daripada rumah dia. Tuan, orang yang dah miliki segala-galanya, dah ada rumah, dah ada keluarga, dah ada jaminan masa depan, tapi dia tinggalkan semua benda tu. Kenapa? Kerana dia nak cari kebenaran. Ketenangan dalam hati ni tak boleh dibeli dengan oleh semua benda yang ada dalam rumah ni. Yang ada benda pun yang jaminan tersebut adalah kepada jaminan kehidupan dia adalah pada agama. Maka bila mana tarikh dan hari tersebut sampai, dia meloloskan diri daripada gelenggu ayam dia dan dia mula mengikut rombongan dagangan tersebut balik ke Syam. Tinggalkan habis segala kekayaan dan kemewahan yang ada di rumah dia. Sebab benda tu semua tak betul. Jadi bila mana dia sampai di Syam, dia tak tahu apa bahasa yang dipanggil kepada orang agama tersebut. Maka dia tanya kepada pedagang, wahai pedagang, dekat sini, siapa yang paling baik dalam agama Nasrani? Saya nak pinduk dengan dia, saya nak pinduk dengan dia. Maka orang di tempat tersebut kata, di daerah ini ada satu gereja yang mana di situ ada ketua paderi di daerah ni. Maka kamu boleh lah pergi situ, mungkin kamu boleh duduk kubur di situ. Maka dia pergi dan nyatakan hasrat dia, saya datang, saya nak khidmat di sini, saya nak belajar di sini, saya nak guru di sini. Nah, buat kerja cuci tingkap, kemah hijau, lah, macam kerja siap lah. Jadi dia kata, saya nak khidmat, tak apa, asalkan saya dapat mengaji agama yang baru. Bila mana dia duduk makin lama, dia kata rupa-rupanya ketua gereja tersebut dia bukan orang yang baik. Nah, satu hari aku jumpa dalam bilik dia, dalam bilik yang terkunci yang dia boleh masuk,
dia jadi orang kanan gereja, orang kanan paderi, sampai dia boleh ada akses untuk masuk dalam bilik paderi. Dan dia tak sengaja jumpa satu bilik peti simpanan paderi, yang mana dalam bilik tersebut ada 7 tempayan emas yang paderi simpan duit-duit yang orang sedekahkan kepada paderi. Nah, paderi duk buat usul, kata kita kena sedekah, bantulah anak yatim, bantulah mangsa banjir, bantulah janda-janda yang susah. Ni duk kempen lah. Tapi bila mana dia dapat, dia menyimpan kekayaan kepada dia sendiri. Ini payah, cabaran bagi orang yang menjaga amanah ni susah. Bila mana orang amanahkan dia duit tu digunakan pada satu benda untuk kebaikan, dia tarik dan simpan untuk diri dia. Ada orang berlaku pada, bukan pada hari ni je, zaman dulu mungkin ada orang. Jadi, dia simpan rahsia paderi tu bila dia tahu, sampailah paderi tu mati. Bila paderi mati, ramai orang yang datang untuk menguruskan jenazah paderi tersebut. Bila ramai-ramai sedih, merata, paderi kita dah mati, ketua agama kita dah mati dan sebagainya, mereka nak menguruskan jenazah dia. Dia kata, nanti saat dulu. Dia kata, paderi yang kita sangka baik ni, yang kita puja-puja ni, rupanya dia telah mengkhianati amanah yang kita bagi pada dia. Wah, jadi, hang ni biar betul. Hang ada bukti lah. Hang tuduh-tuduh ni, apa dia hang punya bukti? Tapi dia tak cakap Penang lah. Dia cakap bahasa dia. Jadi, Allahumma sallallahu. Jadi, dia kata ada. Jom kita pergi satu bilik yang saya dah jumpa, yang mana di situ paderi menyimpan duit istiqah daripada orang. Jadi, mereka masuk, mereka tengok ada 7 tempayan rumah. Maka masyarakat di situ menjadi sangat marah. Kalau kenapa dia tak amanah, kenapa dia ni, dia menggunakan setengah orang, tuan-tuan. Dia ada kelebihan masa, yang dia ada kelebihan keuangannya, dia boleh usaha untuk cari duit. Dan dia sangka sedekah yang diberikan itulah yang akan menambahkan amal dia, menyelamatkan dia di akhirat. Jadi itu harapan dia. Bagi orang yang ada agama, dia menggunakan harapan tersebut dan dia mengkhianati harapan tersebut. Jadi orang jadi marah. Ya. Jadi apa mereka buat? Mereka salib dia. Dalam keadaan dia dah mati, mereka salib dia di satu tiang dan mereka rejam dia dengan batu. Mereka kata, kami takkan kuburkan jenazah ni. Mereka rejam dia dengan batu. Penghinaan yang mereka lakukan ke atas orang yang telah mengkhianati amanah pada masyarakat tersebut. Kemudian disebutkan Salman sebut, dilantik pula paderi yang baru, uskup yang baru. Dan paderi ini lebih baik daripada paderi yang lepas. Father ini lagi baik daripada paderi yang lepas. Dia orang yang amanah, dia orang yang beriman, orang yang zuhud. Dia menunaikan sedekah-sedekah yang orang bagi, dia salurkan dengan cara yang baik. Dan aku suka orang ini. Orang Salman ambil orang ini sebagai idola dia. Dia berguru dengan orang tu dan tak disebutkan berapa lama, mati orang tu. Paderi itu mati. Bila hampir paderi itu hampir meninggal dunia, dia pun tanya, dia kata, wahai tuan guru, saya ni macam mana tuan guru tahu, saya telah melalui satu perjalanan yang sangat jauh untuk saya mencari kebenaran. Dan saya tak rasa cukup dengan apa yang saya ada. Tuan guru ada dah satu orang lain yang baik macam tuan guru, yang mana saya boleh ambil ilmu daripada dia, saya boleh berguru pula dengan dia. Maka tuan guru dia kata, wahai Salman, tak ramai orang yang macam, tak ramai orang yang betul-betul amanah pada hari ini. Yang mana aku cuma kenal seorang je, kawan aku yang berada di Mosul, Iran. Kalau kamu nak, Salman, pergilah kepada dia, berkumpulah dengan dia. Dia adalah orang yang baik. Maka Salman Al-Farisi, selepas mana tuan guru dia meninggal dunia, tuan, dia backpacker sekali lagi. Daripada Syria, pergi ke Iran. Pergi ke Iran, patah balik. Pergi ke Iran, jumpa dengan tuan guru yang disebutkan. Bila mana sampai kepada alamat yang telah disebutkan, dia pun tanya, kamu ni nama sekian-sekian ke? Saya dapat maklumat kamu daripada guru saya. Oh, orang tu kata betul. Aku kenal orang yang kamu sebutkan tu. Dia adalah kawan aku. Dia kata, kalau kamu datang nak belajar, duduklah dengan kami. Ambillah seorang banyak manfaat dan ilmu daripada kami. Maka Salman Al-Farisi pun berguru dengan orang itu semua. Dia berguru, tak disebutkan berapa lama tuan. Tapi kesungguhan dia dalam menuntut ilmu, kesungguhan dia dalam mencari kebenaran, sehingga untuk guru dia mati beberapa kali. Hakni pun hampir mati juga. Bila mana dia hampir meninggal dunia, maka Salman Al-Farisi tanya kepada tuan guru dia, wahai tuan guru, tuan guru pun tahu cerita saya. Yang mana saya ni datang, ayah saya macam ni, saya akhirnya saya jumpa dengan agama ni dan saya rasa tenang. Dan hari ini, bila mana tuan guru hampir sakit, tuan guru dah nak meninggal dunia,
ada untuk orang lain yang mana yang boleh saya ambil manfaat dan berguru dengan dia. Sama macam saya buat dengan tuan guru. Maka untuk guru dia kata apa? Ada. Aku kena seorang lagi kawan aku. Yang mana dia berada di Nasibin. Nasibin ni saya cuba cari, saya tak tahu mana. Dia kalau dalam Google tu dia tulis dekat dengan Turki tapi untuk maklum saya tak tahu mana. Maka tuan guru dia ada di Nasibin dia kata. Maka pergilah di sana. Mudah-mudahan kamu berjumpa dengan kawan aku dan kamu boleh beribadah, kamu boleh beriman, kamu boleh menuntut ilmu dengan dia. Maka dia sekali lagi tuan-tuan mengulangi perjalanan dia pergi ke Nasibin. Sampai di Nasibin, dialog yang sama, dia jumpa dengan guru yang sama, maka dia berguru dengan guru tu, style yang sama. Guru tu hampir mati. Dan bila mana hampir mati, dia tanya balik, siapa lagi yang saya boleh berguru ni? Dengan siapa lagi? Dia kata ada seorang lagi kawan aku yang duduk di Amuriah. Amuriah ni pun dia ada khilaf dan mungkin dia salah satu kata dia dekat dengan Moor Spanyol. Kan ada yang kata dia dekat dengan Tunisia macam tu lah. Wallahu a'lam bi mana. Cuma kalau Spanyol tu jauh semua orang dia pergi jalan kan. Dan dia pun pergi. Allahumma sallallahu alaihi dia pun pergi kepada guru yang baru di Amuriah. Dia kata guru ini lebih baik daripada guru-guru yang sebelumnya. Maka dan guru yang disebutkan ni kemungkinan guru ni lah yang masih lagi memegang status agama Nabi Isa AS yang benar dan sahih. Yang mana dia duduk dengan guru ni sampai di penghujung usia hayat guru dia. Sungguh-sungguh mengaji tuan-tuan. Kita kena ambil semangat ni lah. Dalam keadaan menuntut ilmu, dia perlukan kepada masa yang lama untuk membentuk, menghakis sifat-sifat yang tak baik. Sampai dia boleh membentuk sifat-sifat yang baik, dia perlukan masa yang lama dan mujahadah yang tinggi. Sama seperti mana Salman buat. Kalau Salman dia kata, sudahlah setakat ni sudahlah. Dua tiga negeri dah pergi, alif dah sudahlah. Kan? Tak biar dia pergi lah. Tapi mungkinlah kerana dia rasa bahawa ni tak cukup lagi. Kenal lagi, ada lagi, ada lagi sikit lagi. Maka dia pergi ke Amuriah, dia berguru dengan guru yang baru. Sampai hampir guru tersebut nak meninggal dunia, dia tanya kepada guru dia, wahai guru. Masa di Amuriah ni, sebelum saya lupa, dia dah ada kerja. Dia buat pekerjaan, dia ada binatang ternakan dia, kambing dan juga unta, dia ada sendirilah harta dia tu. Bila dia kerja, dia ada harta yang disimpan. Maka bila mana guru dia hampir meninggal dunia, dia tanya, wahai guru, ada tak lagi orang yang macam tu guru ni yang saya boleh pergi dan saya jumpa? Dah berapa ramai dah guru-guru yang saya jumpa, tapi saya nak lagi, saya nak mengaji lagi. Maka guru dia kata, wahai Salman, tak ada orang yang macam saya. Yang mana setahu saya daripada bacaan dalam kitab-kitab bahawa sekarang ini telah muncul seorang lelaki yang mana mendakwa diri menjadi rasul. Yang mana dia rasul ini berasal daripada Mekah. Dan dia satu saat nanti wahai Salman, dia akan dihalau oleh orang kampung dia. Dia akan dihalau oleh orang kampung dia dan dia akan menetap di satu tempat yang duduk di antara dua bukit. Yang mana tempat tu dia subur dengan pohon-pohon kurma. Kalau kamu jumpa tempat tu, kamu cari dia. Yang mana lelaki ni, dia tak makan sedekah. Dia hanya terima hadiah. Dan di belakang badan dia ada satu khatamun nubuwah, satu tanda kenabian. Dia macam kecil lebih yang besar dulu puyuh. Kamu jumpa tanda tu, maka kamu ikut dia, kamu beriman dengan dia. Pegang sampai bila-bila. Maka Salman bila dia dengar tuan, dia nak bergerak carilah. Semuanya di mana? Kan? Di mana tempat yang ada di dua bukit yang kurmanya banyak? Zaman sekarang ni mungkinlah kita boleh Google kan, ChatGPT semua macam-macam alat untuk bantu kita. Tapi zaman tu kat mana dia nak cari? Maka bila mana Allahumma sallallahu dia rasa mungkinlah tempat tu di Jazirah Arab, di tanah Arab. Maka dia perlu mulakan perjalanan dia untuk mencari lelaki ni. Kan? Maka apa dia buat tuan? Dia bawa kambing dan juga binatang ternakan dia ni, kambing dan unta ni, dia pergi ke pedagang-pedagang. Dia tanya mana-mana pedagang yang datang daripada Jazirah Arab, mana-mana pedagang yang datang daripada tanah Arab. Maka ada pedagang kata, kami daripada tanah Arab. Dan pedagang ni dia orang yang baik tuan, dia umum. Dia kata, maka Salman kata, boleh tak kalau kamu bawa saya di satu tempat di antara dua gunung yang ada pohon kurma yang banyak? Kamu tahu tak tempat tu kat mana? Orang bila dia murung ni, dia kata, ah, taulah tempat tu Allah, tempat kami lah tu, kat mana lagi? Kan? Maka Salman kata, ah, kalau boleh tak kalau saya nak ikut kamu? Orang kata, takkan ikut free je kot, takkan tak ada benda-benda apa kan? Yuran-yuran tu, orang kata, yuran perjalanan takkan tak ada. Dia kata, ada, kamu ambil lah semua kambing dan unta saya ni, jadi hamban kamu.
saya nak ikut, kamu tolong bawa saya sampai tempat tu je. Dia kata, ha, okey, cantiklah, jom ikut kami. Kami bawa, kamu pergi. Di pertengahan jalan dia membawa, sampai di satu tempat namanya Wadil Qura. Tak masuk dalam Madinah lagi. Apa mereka buat tuan? Mereka jual dia. Mereka jahat. Nampak kalau jahat, jahat semua ni. Dia bukan kira bangsa ni. Kalau dia jahat, dia jahat lah. Maka Allahumma salli ala Muhammad, mereka jual dia. Mereka rampas semua harta dia. Maka ketika tu, tuan, Salman kata, Allah, jual lah, habis lah. Tak ada apa dah. Kemudian Salman dibeli oleh seorang yang terkenal dengan kejahatan bangsa dia. Dia dibeli oleh siapa tuan? Dibeli oleh orang Yahudi. Dia dibeli oleh orang Yahudi, habis, harta dia habis. Mula daripada anak orang yang kaya, ada kesempatan untuk travel negeri-negeri ni, negara ke negara. Akhirnya ditambat menjadi hamba yang tak boleh ada apa-apa. Dia milik tuan dia, dia adalah barang kepada tuan dia. Daripada tuan dia pula Yahudi. Maka ketika ni Salman, dia rasa agak kecewa. Dia rasa, aduh, apa dah nasib nak jadi atas diri dia, tak ada dah lah. Kan? Dan bila mana dia beli oleh seorang Yahudi, Yahudi tu pakai dia, guna dia, dia sebut sampai dia lupa yang mana tujuan utama dia dalam nak mencari Nabi yang disebut oleh Tuk Guru dia tadi, dia lupa. Bila mana Allahumma sallallahu alaihi wasallam, dia dibeli oleh Yahudi yang kedua. Mana kata dia pindah tangan lah. Yahudi kedua beli dia. Tuan, Yahudi itu bawa balik ke tempat dia. Yahudi yang kedua ni adalah Yahudi daripada Madinah. Tuan, bila dia sampai ke Madinah, dia tengok tempat ini tempat yang bawa bukit. Tempat Madinah adalah tanah yang sangat subur dengan pohon kurma. Dia tengok-tengok, dia kata, ish, mungkin ni lah tempat yang Tuk Guru dia kata. Tuan, tu dalam kehidupan kita kadang-kadang macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang memberikan kita satu takdir dalam kehidupan yang kadang-kadang kita tak suka. Kita rasa kita persoalkan. Sebab apa kita jadi macam ni? Sebab apa orang lain boleh senang? Sebab apa kita susah? Sebab apa ujian hidup kita macam ni? Dan sebagainya. Sebab kita tak tahu apa yang sedang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita yakin bahawa Allah sebut dalam Quran, wala yadhlimu rabbuka ahadan, Tuhan kamu tidak akan sekali-kali menzalimi kamu, menzalimi seorang daripada manusia. Maka setiap apa yang diatur dan dicaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebaikan. Yang mana hikmah itu sama ada kita faham ataupun tidak. Tapi yakinlah tuan-tuan, seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Salman, bahawa apa yang diaturkan, ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan pasti akan membawakan kebaikan. Maka bila mana Sayyidina Salman Al-Farisi sampai di Madinah, dia buat kerja hamba ni lah. Naik pokok, potong. Apa kata apa? Potong daun kan? Buat kerja-kerja ni, jaga kambing, jaga ternakan. Sampailah satu masa bila mana datang berita bahawa lelaki yang mendakwa menjadi Rasul sudah hampir sampai ke Madinah. Maka bila dia dengar tuan-tuan, dia jadi teringat. Oh ni, dah sampai masa dah ni. Inilah tempat yang dijanjikan, disebutkan oleh Tok Guru dia. Ada satu masa bila mana dia duduk di atas pokok, sedang dia duduk kait ambil buah dia lah. Kan Tok Guru dia ni, Tok Guru dah, tuan dia ni lah. Tuan dia ni duduk atas kursi. Kan, pokok dengan kursi malas lah kot. Tok Guru dia bawa pokok tu, duduk tengok dia buat macam. Datang seorang Yahudi yang lain, datang kepada dia, datang kepada tuan dia ni, Yahudi sama Yahudi sembang. Maka tuan, dia kata pada tuan dia, pada kawan dia ni, dia kata celaka Bani Qilah. Bani Qilah ni adalah Bani Aus dan Khazraj, orang-orang Arab Madinah. Nah, Bani Qilah lah. Kemudian Nabi sampai, Nabi Mekah, kemudian dia jadi Ansar. Dia kata celaka Bani Qilah, mereka dah tunggu dah Nabi yang nak sampai tu di kubur. Sekarang ni kan, yang mana lelaki yang mendakwa dari Rasul tu dah sampai dari tempat kita ni. Maka Salman bila dengar dah sampai dia duduk di tempat pokok kan, badan dia jadi ketak. Cari lama orang ni kan, tiba-tiba sebut dah sampai, dia jadi tak kena kawal. Padahal dia kata hampir aku jatuh daripada pokok dan timpa tuan aku. Maka dia turun daripada pokok, dia jumpa tuan dia. Dia kata benda apa tuan kita tadi? Dekat mana kubur? Dah sampai? Bila sampai? Macam tu lah. Maka tuan dia tengok dia pelik. Tuan dia rimpuk pokok dia. Bagi start. Tuan dia kata hantar suruh kalut. Hasan pun buat macam mana? Dia pun sambung dah buat kerja tuan dalam keadaan hati ni menyimpan hasrat ni. Seronok ni. Dah disebut bagi Nabi ni dah sampai. Maka dia pun sampai habis dia kerja. Tuan dia bagi umpah dia buang-buang. Maka dia pun kutip ambil kurma yang paling terbaik sekali. Dia bergerak bertolak pergi kubur tempat di mana Nabi SAW. Nabi dikubur, Nabi ada beberapa hari Nabi duduk di sana.
Bila dia sampai di pokok, dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu dia tak tahu lagi Nabi yang mana, kan? Ada buku, ada status nak boleh update, tak ada lah. Maka dia kata, pada mana orang yang mana yang kata Nabi akhir zaman tu mana dia? Yang kata Nabi Rasulullah tu mana dia? Maka kata tu, tengah duduk dengan beberapa orang sahabat. Maka dia pun pergi, ya? Dia nak test lah ni, macam mana nak tahu yang orang ni tak makan sedekah, tapi makan hadiah. Maka dia pun buat satu, orang kata pun taktik lah, style. Dia pergi, dia kata, wahai tuan, wahai Nabi akhir zaman, saya dengar kata kamu ni baru sampai, mesti kamu keletihan, mesti kamu kelaparan. Ni ada beberapa biji buah kurma yang elok, yang baik, ambillah, saya sedekah kepada kamu. Oh, dia suruh sedekah, saya sedekah kepada kamu. Maka Nabi terima sedekah tersebut. Nabi senyum kepada dia, Nabi kata, Nabi bagi pada para sahabat, Nabi kata makan dengan bismillah. Nabi kata kudu bismillah, makan dengan bismillah. Maka Salman tu tengok di situ kan, mati ya. Maka dia tengok Nabi sikit pun tak sentuh kurma. Tak, Nabi bagi-bagi-bagi pada orang, Nabi tak makan. Sahabat lagi makan. Dia kata, dah tanda nombor satu dah ada. Kan? Tapi takkanlah nak umat hadiah orang nombor dua hari tu. Dia tunggu pula hari yang seterusnya. Bila hari yang seterusnya, dia pergi lagi kepada Nabi SAW. Dia kata, saya hari tu saya tengok tuan tak makan kurma saya. Kan, tak apalah, kali ni saya buat hadiah. Tuan ambil lah makan. Maka saat tu Nabi kata kepada para sahabat, mah, makan dengan bismillah. Nabi makan dan sahabat lain pun makan. Dia kata, kenal nak tanda nombor dua ni. Betul ni. Nak cek yang last ni. Tapi macam mana nak tengok dah belakang baju orang? Bukan, bukannya kita boleh pergi tengok ikut dan. Eh, macam mana nak buat? Dan. Tapi Allah Ta'ala memudahkan pekerjaan dia. Orang bila mana niat dia betul ya tuan. Segala benda yang dia rasa susah, akhirnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak apa dia senang. Siapa sangka dia akan sampai di Madinah? Siapa sangka dia akan jumpa dengan Rasulullah? Siapa sangka pada hari yang seterusnya, beberapa hari selepas itu, ada salah seorang sahabat Ansar meninggal dunia. Yang mana pada ketika itu Nabi yang menguruskan jenazah dia. Maka Rasulullah SAW lah yang berturun jenazah dia dalam liang. Rasulullah lah yang bersusun dan turun jenazah dia lah. Pada ketika dalam liang lahat tersebut, Nabi sedang buat kerja yang pada ketika itu Nabi pakai buah lain. Nah, selepang. Nabi tak di belakang badan Nabi yang terlindung pun belakang Rasulullah ni. Bila mana Salman pergi situ, dia tengok Rasulullah buat kerja. Maka dia duduk mati sambil duduk. Dia kata, dalam dia hati ni, dia kata, minta-minta lah kali ini nampak. Dan Allah ilhamkan Rasulullah SAW untuk tunjukkan benda itu. Seolah-olah Nabi faham apa yang dia nak cari. Maka ketika mana Rasulullah SAW sedang habis tuan, sedang melakukan pekerjaan dan nak habis selesai, Nabi menurunkan selempang yang ada di badan Nabi sehingga nampak bentuk khatamun nubuwwah yang tertanda di belakang badan Nabi SAW. Bila Salman nampak tuan, ketak badan. Ada orang sebut dia menjerit. Kan, dia menangis, dia terlutut dan dia datang, dia peluk kata Rasulullah SAW. Ni terkenal Nabi ni. Segala bentuk perjalanan dia yang panjang, segala bentuk ujian dia, segala bentuk ni yang dia kena, orang kata apa, disuruh bekerja dengan hampir betapa beratnya pekerjaan yang Tuhan dia suruh dia sebagai hamba. Macam-macam dugaan yang dia jumpa. Akhirnya hari ini, inilah hari dia berjumpa dengan apa yang dia cari, Rasulullah SAW. Bila dia peluk Nabi, Nabi pun pelik. Sahabat lain pun semua pelik. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tanya dia, kenapa dengan kamu? Dia kata, saya ni dia sikit lah, cerita panjang tak kita ceritakan tadi. Kita ambil ini cerita-cerita dengan Rasulullah tu lah. Nah, bila dia cerita dengan Rasulullah, maka pada ketika tu dia masih lagi hamba. Betul? Maka dia pun dia mengucap ketika tu dan dia kembali. Kita ringkaskan cerita. Dia kekal dalam keadaan hamba untuk tempoh hampir 3 ke 4 tahun. Yang pada ketika tu dia tak boleh masuk perang Badar, dia tak boleh masuk perang Uhud. Tapi orang ni sabar tuan, keinginan nak berjihad, berjuang pun ada. Tapi tak boleh buat apa, dia hamba. Maka sampai satu masa, Nabi kata kepada dia, wahai Salman, bebaskan diri. Dia kata, wahai Rasulullah, saya nak bebas dengan apa? Salman, Nabi kata, kamu jumpa dengan tuan kamu, deal dengan dia macam mana cara nak buat untuk bebas dengan kamu. Dia pun pergi jumpa tuan dia, tuan dia kata, kalau kamu nak bebas sangat, saya berikan cerita tuan dengan, kalau kamu nak bebas, aku nak kamu tanam 300 pokok kurma. Yang mana 300 itu syarat dia semua kena hidup. Tuan, kalau kita tanam pokok 10, apa jaminan kita 10-10 boleh hidup? Ini 300, dia nak aku nak 300 pokok tu mesti hidup. Kalau salah satu pokok mati, deal kita batal. Kamu tak boleh, kamu tak boleh bebas. Dan aku nak 40 rupiah uang tebusan. 40 rupiah, 1 rupiah lebih kurang 1.2 gram. 1.19 gram
Perak kan, darab 40 kira lah, power dia kurang 4 kilo lebih lah kan. Dia kata aku nak tebusan dan aku nak Allah SWT selamat, aku nak uang dan aku nak kamu tanam 3 rakyat pokok dalam hidup. Sana bila balik kepada Rasulullah dan dia cerita lah, dia kata wahai Rasulullah, Tuhan saya minta ni macam mana nak buat? Dia kata dah lah 300 pokok kurma tu daripada duit dia, dia mana ada duit, dia hamba. Seolah-olah isyarat Tuhan dia tak mau lepas dia, nampak? Tapi Nabi SAW tunjukkan kita satu sisi akhlak Rasulullah yang mana Nabi tak kata pada dia, kamu reda sallallahu alaihi wasallam, kamu buat ibadat itu Tuhan bagi kamu syurga, jangan takutlah. Tak, Nabi kata pada Salman, Nabi kata pada para sahabat, wahai sahabat, datang kumpulkan mana pada mana di kalangan kamu yang nak infak, yang fukah benih kurma pada Salman, kita infak pada dia ramai-ramai sehingga cukup 300 yang nak kumpul. Bila mana sahabat semua kumpul-kumpul-kumpul, cukup dah lah benih untuk tanam. Maka Nabi pesan pada Salman, wahai Salman, kamu balik dan kamu dan para sahabat semua tolong dia untuk korek, korek lubang nak bubuh benih tu. Nabi kata kamu korek je, aku yang akan pergi dan aku yang akan tanam setiap hari tu. Tuan, Nabi nak tunjuk kepada kalau kita melakukan pekerjaan dia kena ada semua. Walaupun Nabi boleh denua kan, ya Allah bagilah 300 pokok semua tu. Tapi Nabi nak tunjuk apa kepentingannya kepada Rasulullah, tak ada apa. Cuma Nabi SAW nak tunjuk sisi akhlak Nabi yang mana sangat baginda menyayangi para sahabat yang orang beriman berdua-dua. Maka Rasulullah SAW menanam setiap pokok yang ada dengan tanam Nabi SAW, tangan Nabi SAW. Dan pokok-pokok itu semua tumbuh berkat dengan sentuhan Rasulullah SAW. Maka bila mana pokok itu semua tumbuh hidup, maka Nabi, maka saat, maka duit itu tak ada lagi. Maka serta daripada peperangan dengan pokok Yahudi, Nabi dapat harta rampasan perang sebiji telur emas yang mana Nabi bagi kepada Salman. Nabi kata, wahai Salman, saya rasa telur emas ni cukup untuk tebus kamu, cuba kamu bagi pada tuan. Bila bagi pada tuan dia, tuan dia terima. Maka deal pun, orang kata apa, berjaya lah. Maka 30 pokok dah ditanam, 40 rupiah dah pun diambil oleh tuan dia dan Salman Al-Farisi dibebaskan. Bila Salman Al-Farisi dibebaskan, tuan, perang pertama yang dia masuk adalah perang Khandaq. Perang Khandaq ni hasil daripada strategi dia, yang mana orang Madinah gali parit bertahan daripada musuh daripada luar. Idea dia, betapa dia lama teringat jihad, bila dia masuk perang Khandaq, dia menjadi penyumbang utama idea dalam perang Khandaq. Mari sahabat sahangan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah alhamdulillah kita tutup ceritanya, dia meninggal pada tahun 38 Hijrah. Tak silap saya, pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, panjang umurnya, besar jasa dia kepada agama, jadi salah seorang sahabat yang zuhud. Nah, dan Salman Al-Farisi, banyak benda kita boleh ambil daripada cerita hidup dia, yang mana kita boleh ambil sebagai pedoman dan pengajaran. Tuan, dalam kehidupan ini sentiasa bersatu baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari kebenaran walau apa pun latar belakang dia, walau apa pun sejarah silam dia, selagi mana niat dia betul, dia nak berubah, dia nak jadi baik, dia nak sampai pada Allah, Allah Taala akan sampaikan dia tu. Nah, kita kalau kita ada keinginan sebegitu, maka kita akan sampai. Kalau orang lain ada keinginan begitu, maka kita bantulah Allah Subhanahu wa taala. Allah apa yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tahu dan rumah yang kuat daripada tuan di sini. Aku berkata kepada astagfirullah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.